Jadi kalau pembangkang kata dia nak hapuskan GST ganti dengan SST, itu adik-adik dia tipu. Sebab apa? Sebab mana nak kalau kita tak dapat apa 5 bilion, kita akan jadi negara defisit. Hutang negara yang semakin mengucuk, mengurang. Kalau kita tak ada GST, hutang negara akan naik. Dan bila kita dah sampai ke peringkat tu, ekonomi kita besar, rakyat akan menderita. Percayalah ya. Kita ni kerajaan, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, responsible government, is not about today, it's also about the future and tomorrow.